Hai teman-teman, apa kabar? Apakah kamu hari ini berpuasa? Ya, kita sudah memasuki puasa Ramadan tahun 2024. Buat kamu yang mulai latihan puasa, selamat berpuasa ya. Nah, tahukah kamu ternyata tidak cuma kita manusia, ada banyak hewan-hewan yang juga melakukan puasa loh. Wah, hewan apa saja ya itu? Yuk kita simak video selengkapnya. Selamat datang di channel Delisa Kids. Zona belajar anak yang seru dan menyenangkan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Hewan yang melakukan puasa pertama adalah hewan unta. Seperti yang kita tahu, unta hidup di padang pasir. Jadi, mereka bisa bertahan hidup tanpa air dalam jangka waktu yang cukup lama. Saat minum, unta akan menyimpan cadangan air mereka pada punuknya. Unta juga tahan terhadap lapar loh. Bahkan, unta mampu tidak makan selama kurang lebih 40 hari. Wow, lama banget ya. Ya, karena mereka juga menyimpan makanan berupa lemak pada punuknya. Jadi, saat unta merasa lemas, nah mereka akan mengambil cadangan makanan tersebut untuk energi sehari-hari. Keren banget ya hewan yang satu ini. Hewan yang berpuasa berikutnya adalah ikan hiu. Saat ikan hiu makan mangsa mereka yang bertubuh besar, maka setelah itu ikan hiu akan berpuasa. Ikan hiu tidak akan memerlukan makan lagi selama beberapa hari hingga beberapa bulan. Bahkan, menurut studi dari Amerika Serikat, menemukan bahwa ikan hiu bisa bertahan hingga 42 hari loh setelah mereka makan mangsa dengan berat 30 kg. Contohnya, setelah mereka makan singa laut, makanan favorit para ikan hiu. Bahkan ada pula ikan hiu yang bisa tidak makan hingga 90 hari. Wow, itu 3 bulan loh, lama banget ya. Karena semakin besar mangsa, semakin lama pula periode puasa ikan hiu. Hewan yang bisa berpuasa berikutnya adalah ular. Tahukah kamu, ular bahkan bisa puasa selama 1 tahun penuh. Wow, lamanya. Pernah nggak kamu bayangin harus puasa 1 tahun penuh? Pasti nggak akan sanggup ya kita manusia. Ular bisa berpuasa selama itu karena dia mampu menurunkan sistem metabolisme tubuhnya hingga 70%. Selain itu, sebenarnya ular juga tidak butuh banyak energi untuk beraktivitas secara normal. Oleh karena itu, mereka bisa puasa dengan sangat lama. Ular mampu bertahan tanpa makanan, terutama setelah mendapatkan mangsa yang cukup besar. Itu dia hewan-hewan yang bisa berpuasa part 1. Nanti kita lanjut lagi di hewan-hewan berpuasa berikutnya. Terima kasih.
kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman kamu ya. Selamat berpuasa. Sampai jumpa di video hewan-hewan berpuasa berikutnya. Dadah.